Gigi palsu versus implan gigi. Rawatan mana yang terbaik untuk anda? Hai, saya Dr. Alisa dari Stella Dental. Dalam video ini, saya akan terangkan tentang dua pilihan utama untuk menggantikan gigi yang hilang, iaitu gigi palsu dan implan gigi. Penting ke untuk menggantikan gigi yang dah hilang ni? Yes, sangat penting. Sebab apa? Jika tidak diganti, ia boleh menyebabkan gigi bersebelahan ataupun gigi bertentangan dengan kawasan yang telah dicabut ini untuk bergerak. Selain daripada itu, ia juga boleh menyebabkan pengecutan tulang dan pengecutan gusi yang menyebabkan masalah gusi di gigi bersebelahan. Gigi palsu adalah cara untuk menggantikan gigi, tapi ia boleh ditanggal. Kalau nak dibandingkan dengan rawatan implan, ia menggantikan gigi secara kekal dan tidak boleh ditanggal. Gigi palsu ada tiga jenis, iaitu acrylic, fleksibel dan juga cobalt chrome, iaitu jenis besi. Kelebihan gigi palsu ini adalah kosnya yang lebih murah. Selain daripada itu, ia boleh ditanggal untuk dicuci. Implan gigi adalah solusi kekal untuk menggantikan gigi yang telah hilang. Ia terdiri daripada tiga komponen, iaitu titanium screw yang berada di bahagian rahang, penyambung dan yang ketiga adalah bahagian prosthesis. Kelebihan implan berbanding dengan gigi palsu adalah ia kekal. Selain daripada itu, cara penjagaan sama macam gigi asli anda sendiri. Anda juga dapat rasa dia lebih natural dan lebih selesa kalau nak dibandingkan dengan gigi palsu. Sebab gigi palsu ni, anda akan rasa macam ada benda asing di dalam mulut anda. Kalau anda nak info lebih lengkap lagi tentang implan gigi termasuk prosesnya, siapa yang sesuai, risiko dan komplikasi, anda boleh tekan link di deskripsi selepas anda tonton video ini. Ada banyak perbezaan antara implan gigi dan gigi palsu. Dalam video ini, saya akan terangkan tentang 6 perbezaan utama. Yang pertama adalah dari segi ketahanan. Implan gigi semestinya tahan lebih lama berbanding dengan gigi palsu. Sebab apa? Bila anda pasang implan gigi, anda tak ada pengecutan tulang ataupun gusi di kawasan itu jika dijaga dengan baik. Tapi jika dibandingkan dengan rawatan gigi palsu, memang sudah tentu anda akan ada pengecutan tulang dan gusi selepas beberapa tahun. Ia akan menyebabkan gigi palsu terasa longgar dan anda perlu buat gigi palsu yang baru. Yang kedua adalah dari segi keselesaan. Gigi palsu ini kurang selesa sedikit berbanding dengan implan gigi. Sebab apa? Pertama, anda akan rasa macam ada benda asing di dalam mulut. Yang kedua adalah dari segi percakapan. Mungkin akan rasa pelat sedikit pada peringkat awal. Yang ketiga, mungkin anda akan rasa macam cengkaman dekat bahagian gusi ataupun rasa longgar sedikit pada beberapa bahagian. Ia boleh menyebabkan tak selesa bila nak makan ataupun bertutur. Kalau nak dibandingkan dengan implan gigi ni memang jauh lebih selesa. Sebab ia ditanam secara kekal, ia tidak dapat dikeluarkan. Jadi dia akan rasa macam gigi asli kita. Bila nak makan, bila nak bercakap, memang rasa macam gigi asli sahaja. Tak ada rasa macam benda asing. Yang ketiga adalah dari segi kecantikan. Gigi palsu ni cantik ke? Cantik juga, tapi dia akan ada dua bahagian. Yang pertama adalah bahagian gigi, yang kedua adalah bahagian akrilik ataupun kita panggil tapak gigi tersebut. Tapak gigi ini berwarna pink dan kemungkinan untuk setengah patient, pink ini tidak matching dengan gusi asli mereka. Jadi kalau senyum besar, nampaklah sedikit perbezaan di situ. Jika dibandingkan dengan implan gigi ni memang nampak macam gigi asli. It looks very natural dan selalunya cantik sahaja. Patient kami sendiri ada yang tak dapat nak bezakan antara gigi asli mereka dengan gigi implan yang kita telah letak. Yang keempat adalah dari segi penjagaan. Penjagaan gigi palsu agak simple. Bila nak bersihkan, just keluarkan gigi palsu dan letak dalam rendaman. Selain daripada itu, bahagian surface fitting itu boleh diberus dengan berus gigi menggunakan air untuk bersihkannya. Kalau implan gigi pula, anda just perlu jaga macam anda jaga gigi asli anda, iaitu berus 2 kali sehari, flossing dan penggunaan ubat kumur mulut. Yang kelima adalah kesesuaian. Gigi palsu ini secara general sesuai sahaja untuk semua orang guna. Tetapi kalau anda ada pengecutan tulang yang sangat teruk menyebabkan tak ada cengkaman untuk gigi palsu tu nak duduk, mungkin bila nak bercakap ataupun bila makan rasa sedikit longgar. Untuk kes macam ni, selalunya memang kita sarankan untuk guna implan gigi instead.
Gigi palsu juga disebabkan ia bukanlah proses surgical. Tidak kisahlah kalau anda ada masalah kesihatan seperti kencing manis, darah tinggi ataupun masalah sakit jantung. Kalau implan gigi pula, disebabkan ia adalah satu surgical proses, kita perlu pastikan bahawa anda punya masalah kesihatan terkawal dan anda tak ada masalah kesihatan yang terlampau teruk. Implan gigi juga memerlukan tulang di mana kita nak letak titanium screw ini. Tetapi kalau tulang rahang tidak mencukupi, kami boleh buat prosedur penambahan tulang terlebih dahulu. Yang keenam adalah dari segi kos. Secara general, memang nampak macam gigi palsu ni lebih murah dibandingkan dengan rawatan implan gigi. Perbezaannya memang agak ketara. Tetapi kalau kita nak tengok di bahagian jangka masa hayat berapa lama ia tahan, memang implan gigi ini tahan lebih lama dan lebih berbaloi. Apa-apa pun, dia bergantung kepada apa yang anda inginkan. Kalau anda tak nak rawatan yang kekal untuk menggantikan gigi yang hilang, gigi palsu ini sesuailah untuk anda. Kalau anda memang nak rawatan yang lebih kekal, lebih selesa, boleh makan dengan baik, nampak lebih natural, rasa lebih natural, memang implan gigi adalah rawatan yang terbaik. Antara faktor pemilihan gigi palsu ataupun implan gigi adalah dari segi keperluan peribadi. Kalau anda nak pilihan yang lebih secure di mana anda tak ada apa-apa risiko gigi palsu anda tertanggal, implan gigi adalah jawapannya. Apa-apa pun, semasa proses pemilihan option untuk menggantikan gigi sangat penting untuk anda consult dengan doktor gigi supaya kami juga boleh nasihatkan rawatan mana yang sesuai bergantung kepada kes anda dan lifestyle anda. Secara ringkasnya, gigi palsu dan implan gigi merupakan option untuk menggantikan gigi yang hilang. Tapi gigi palsu adalah option yang boleh ditanggal, manakala implan gigi adalah rawatan yang kekal, ia tidak boleh ditanggal. Ada pelbagai perbezaan antara gigi palsu dan implan. Dalam video ini, saya telah ringkaskan 6 perkara. Yang pertama adalah dari segi ketahanan, yang kedua adalah dari segi keselesaan, yang ketiga kecantikan, keempat penjagaan, yang kelima adalah kesesuaian dan yang keenam adalah kos. Jika anda tidak pasti rawatan mana yang sesuai untuk anda, bolehlah hubungi kami di Stella Dental. Kami sedia untuk bantu anda. Hubungi kami untuk konsultasi sekarang.